hamba Allah dari sealam Malaysia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ketuanya ya, Pak Gus ya. Nanti dibagi-bagi aja.
Oke, kita sekarang lanjut ke posko selanjutnya ya. Nah, ini untuk perkampungan warganya itu sebelah sana ya, teman-teman. Barusan saya sudah keliling di sana. Pada hancur-hancur. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, atur nuhun. Izin pingin lihat ya? Ya boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Teman-teman ini lagi pada istirahat ya. Yang sebagian pada kemana ini? Pada mandi. Ini mau ini ya, sholat duhur ya? Sholat duhur ya. Ah, kalau di posko ini ada berapa jiwa yang... Saya di sini di posko saya, posko 3 ya. Mm-hmm. Penanggung jawab Gusmawan saya sendiri. Di sini saya merekrut udah 15 kakak yang berjumlah 44 jiwa. 44 jiwa tinggal di tenda sebesar ini. Ya, tinggal di sini. Ada yang ngenaung di depan rumah ada, tapi nginduk ke sini gitu. Kalau ada misalnya bagian-bagian apa dari sini. Oh gitu. Ya. Aa ketuanya ya? Iya, saya. Mm-mm. Saya barusan juga miris ada warga yang bobonya di kandang domba itu. Ya Allah. Itu soalnya udah kita mau ke sini gitu ya. Mm-mm. Tapi dia tetap gak mau katanya. Ribet ke air apa oh, kan gitu. Di sini belum ada fasilitas MCK-nya. Yalah. Jadi cari yang dekat air katanya. Terus itu udah kayak sakitnya udah bukan sebelum gempa gitu, sakitnya udah dari dulu-dulu gitu. Jadi enggak mau dibawa ke posko saya. Ya terserah, yang penting ada jatahnya lah. Betul. Dari pemerintah, dari relawan. Kalau enggak dari datanya enggak diambil di sini, kasihan. Betul, betul ya. Jatah dari relawan itu. Ya loh. Ya, yang sabar semuanya ya, Ayah. Yes, ya. Ini ada rezeki, mudah-mudahan bermanfaat ya, Ayah. Ya, terima nanti kasih. Iya, nanti dibagi-bagi aja lah sama Adi atur-atur aja. Ya, mudah-mudahan ini diganti sama Allah yang lebih besar. Amin. Bermanfaat bagi kami. Iya. Yang ngasih semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pamit, ada posko lagi di bawah ya? Di bawah. Ya udah, saya mau ke posko bawah lagi ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, sehat, Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu teteh kenapa itu? Kena reruntuhan, Pak. Ya Allah. Rumahnya kan hancur. Oh, itu pakai itu ya? Pakai itu patah tangannya gitu? Patah tangannya. Ya Allah. Ini istri A? Iya. Oh, itu anaknya ya? Iya, ini anaknya. Oh, udah berapa anaknya? Satu, baru satu. Ya Allah. Teteh yang sabar ya, Teh ya. Waktu kejadian teteh dari lagi di dalam rumah. Ya Allah. Tapi ini dedenya alhamdulillah tidak itu ya. Lagi di luar sama bapaknya. Oh, teteh lagi di dalam. Itu di ini ya, di jahit atau di pen itu? Hah? Di pen. Oh gitu. Kalau ini dijahit 10 jahitan. Ya Allah, terbentur itu ya tembokan ya Teh ya. Ya Allah. Yang sabar ya Teh ya. Semoga Teteh cepat sembuh ya Teh ya. Ini ada rezeki, mudah-mudahan bermanfaat buat Teteh ya. Ya Allah. Ya makasih Pak ya. Sama-sama. Iya iya. Saya pamit ya, keliling lagi ya. Iya Pak ya. Assalamualaikum. Nah, di sini pun ini ada rumah 2 lantai. Hancur juga teman-teman itu. Ya Allah. Sampai gentingnya itu pada enggak ada itu. Ibu. Cucu calik we, punten ya, ninggal ka dia kalau buat. Ya Allah. Pak, panas ya Pak ya? Ya loh. Mangga atur nuhun. Di sini ada berapa orang? 52 jiwa. Hah? Berapa orang? 52 orang. Di sini? Iya, 15 kakak. Terus ini pada kemana ini? Sekarang?
Oh, lagi pada sholat, lagi pada mandi ya. Iya. Turut berduka cita ya teh ya. Sini telah terjadi musibah ya teh ya. Iya. Ya Pak. Semuanya Pak. Itu sana dapur umum bukan itu? Iya, dapur umum. Neng. Atas aremam ya tapi entos. Ah tadi we enjing mama. Mohon ya Allah. Enjing sana Neng. Tonton. Neng. Itu bawa wae sakit. Oh ya Allah. Ini masih sekolah, pada keluar sekolah. Pesantren. Oh, pesantrenan. Alhamdulillah rajin ini ya. Alhamdulillah. Pak, jadi di posko ini ketuanya apa, Pak? Iya. Oh, gitu. Jadi warga masyarakat yang ini di RT berapa, Pak? RT 03. Kampung apa ini, Pak? 18. Desa Sarampat. Oh, Kecamatan Cugenang ya. Cugenang. Jadi pada bobonya di sini semuanya ya, Pak ya. Iya. Udah berapa malam? Hampir 10 malam ya, 11 malam ya? 11. Ya loh. Kalau siang panas, kalau malam dingin hujan. Iya. Banyak nyamuk. Nyamuk. Oh iya. Kebon di pegunungan ya. Terus kampungnya teh apa? 18. Enggak, terpencil gitu ya. Terpelosok. Iya. Saya juga tadi ke sini tuh jalannya sana batu-batuan gitu ya di atas. Ya. Kebun teh. Ini ada rezeki, mudah-mudahan bermanfaat untuk di posko Bapak ya. Amin. Ini nanti dibagi-bagi aja sama Bapak lah ya. Katanya tadi ada anak yatim yang mana? Ada. Itu yatim itu. Oh, itu mah iya. Ini bapaknya yang meninggal ya? Ini udah habis, meninggal. Yatim piatu. Ya. Ya Allah ini. Ini buat Dede ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak ya. Amin, amin, amin. Saya mau pamit ya, Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Nah di sini pun ini pada berantakan teman-teman. Tapi kalau rumahnya itu ya karena rumah bilik tidak kenapa-kenapa. Kalau ini pakai yang tembokannya pada hancur porak-poranda. Ya Allah miris teman-teman ya. Wah ada Dede ini lagi duduk. Assalamualaikum. Sama siapa namanya? Ramadan. Sendiri aja. Masih udah sekolah belum? Belum. Kelas berapa? Kelas 2. Ya Allah. Kok sendirian? Bapaknya kemana? Meninggal. Oh, udah almarhum. Ya Allah, inna ilahi wa inna rajiun. Nanti papahnya didoain ya, dikirimin Al-Fatihah ya deh ya. Amin. Amin. Ya Allah. Ini ada rezeki buat Dede ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kelak menjadi anak yang sukses ya Dede ya. Wah kok ini gak ngungsi ya lagi pada di rumah ini. Assalamualaikum. Bapak sehat? Mohon, kok ini gak ngungsi ya? Nggak ngungsi, nggak ke posko? Kemarin ngungsi. Oh. Sekarang itu udah diberesin wilayah Asna. Oh, gentingnya udah diberesin? Beresin. Wah, iya ini ada Dede. Halo. Seri itu senyum ya. Kok itu ada Dede bayi jagi di dalam? Halo. Itu dua-duanya laki-laki? Laki-laki. Bisa kesini teh sedikit teh. Gemes ini, lucu ini. Di pangku. Ya Allah, teman-teman nih. Dede bayi korban bencana alam ya. Bisa di pangku teh? Gendong. Ya Allah. Ini kembar atau satu-satu? Satu-satu. Oh, teteh sama teteh kakak adik. Oh, lahirannya bareng gitu. Enggak. Oh, beda berapa bulan? Baru 40 hari. Ya Allah, sehat selalu nanti anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang sukses ya. Amin, amin.
ini ada rezeki nanti dibagi-bagi aja lah buat dede bayi ini ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita masuk juga ke sini, melayat juga ke posko apa ini? ITB Peduli Gempa Cianjur. Halo Dede, ganteng, cantik. Sehat? Alhamdulillah. Teteh sehat? Alhamdulillah, badan masih sehat ya. Cuman rumah pada ini ya Teh ya. Iya, lo yang sabar. Iya, yang sabar ya Teh ya. Saya izin pingin ngelihat poskonya boleh? Boleh. Ini besar sekali ya? Iya. Ya Allah. Tapi ini pada kosong lagi pada kemana ini? Pada keluar rumah. Kalau di dalam kan panas, jadi angin gitulah. Oh, harudang di mana ya? Harudang. Oh. Neng, Damang. Alhamdulillah. Ibu Damang. Itu dede ya, dede bayi diajak ngungsi di sini ya. Iya, banget Bapak. Rame ya. Teh, tadi saya dengar-dengar ini anak-anak yatim ya. Iya. Ini yang gede ini gadis yatim. Sama. Oh, anak yatim juga. Ada kakak sama yatim. Oh, ini masih sekolah apa udah keluar sekolah? Keluar sekolah. Oh, gitu. Yang meninggal ini papahnya bapaknya mamahnya? Bapaknya. Ya nanti almarhum didoakan semoga almarhum tenang di alam sana dan menjadi ahli surga ya. Amin. Dikirimin Al-Fatihah ya Teh ya. Sholatnya yang rajin, sering baca sholawat, istighfar ya, dekatkan diri sama Allah terus ya. Ini ada rezeki 500.000 rupiah nanti dibagi-bagi ya, buat anak yatim ya. Bapak, saya terima kasih buat bantuannya, semoga bermanfaat bagi kami dan rezeki Bapak lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja mungkin saya mau keliling lagi nih ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian uang amanah dari hamba Allah Sah Alam Malaysia sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, semoga kebaikan hamba Allah dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di-like, subscribe dan juga di-share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.